Halo guys, balik lagi bareng gue Yonatan di game Dead by Daylight. Dan kali ini gue pakai siapa ini namanya ya? Kate Denson. Karena gue mau menyelesaikan daily hariannya, suruh escape kalau nggak salah ya. The Huntress. Disuruh escape dan gue bersadar, aduh, kelet, kenapa itu? Blood fever, oke. Dan gue bersadar guys, kalau buat karakter Kate Denson gue nih ya. Karakter Kate Denson gue ini belum dapat adeptnya, jadi ya sekalian lah ya gue mau coba dapetin adeptnya gitu. Dan di sini kuda sih kayaknya nggak terlalu guna sih, yang gambar kuda itu tuh. Kecuali di Coldwell Farm yang ada tempat tinggiannya. Terus Crotus itu kayaknya berguna ya. Gak ada ruin, oke. Tapi tetap gue harus cari X-nya, itu Blood Fever menyusahkan ya. Karena waktu kita injured mau apapun susah gitu, mau jatuhin palet itu gak bakal bisa. Itu adalah Hex Blood Weaver, efeknya kayak gitu guys. Cekling nyala, lalu kesana dah killernya dah. Dan kayaknya ini killer ada Sloppy ya. Jadi nggak ada foto. Ini juga nggak ada. Oke, harusnya diselamatin sih sama ada uangnya. Ini totem kosong, gua hancurin aja dah. Nah, ada uang ke sana. Oh iya, gua ada misi juga suruh membuka chest ya, dua lagi kalau nggak salah. Dua chest lagi, dia gue coba kepala ya. Yuk. Lumayan guys dapat medkit, ya kan, ada kan medkit, gue bisa ngehil kan, lumayan gitu. Selamatin kan ya itu ya. Laudetnya di mana ya, masih deket sana nggak ya? Oh, udah ngehil. Oke, berarti gua harus menyelamatkan si Jake. Jadi ini harus dicari sih guys, Blood Fever-nya guys. Ini menyusahkan sekali ini Blood Fever. Mau dihil boleh. Wah, basement gak tuh? Ini dia hex sih. Hancurin dah. Ya, ada uangnya mati dong. Chip nih gua hancurin nih. Kalian bisa pakai palet dah. Duar. Dah. Silakan pakai palet dah. Gue udah tadi generator udah gitu. Selesai ini. Waduh.
Mati dong dia. Wah, DC dia, bro. Kesel dia. Bro, jangan muter-muter di killer set basement itu. Gua kalau dijatuh di atas bukit sini juga harusnya aman sih ya. Ada kuda. Diputer-puterin terus, bro. Pakai, bro, paletnya, bro. Jesse nggak pakai, bro, paletnya, bro. Bro, kan sloppy bener. Apa-apa, bro? Gua baru sekali kok, bro. Santai-santai. Dia camping dong kalau bisa. Camping banget dia. Jake, lu ngejauh aja, Jake. Guys, suaranya ada, masih ada di sini, guys. Wow. Waduh, masih kena dong. Mati dong kita semua, bro, bro. Gua nggak punya unbreakable lagi. Bro. Jake-nya salah sih, larinya gak ngejauh dia. Oh, gua sih gak ada unbreakable, bro. Mati semua gini, berapa menit ini? Wah, next match ini mah. Oh.
Camping, bro. Susah, bro. Camping dia. Camping tunneling kau udah dapat di basement. Generatornya sini satu, terus itu dua tuh deket Jake. Jadi harusnya udah gak 3-gen sih. Cuman ini gimana ya, adanya camping bro. Gue tunggu sini aja dah. Oh bro, please hatch depan gua, hatch please, hatchnya depan gua. Gak ada bro, hatchnya dimana bro. Duh, satunya sih itu, wah agak deket sih, cuman ya gak 3-gen sih harusnya. Cuman ya gimana ya bro, bro. Wah, langsung. Apa lalu? Camping tunneling aja lu bangga lu. Camping tunneling aja bangga. Lu kalau misinya selesai dapat itu depthnya. Oke. Okay. 12 menitan, next. Match kedua. Wah, ini cold room nih. Nah, kalau situ bisa tuh gue tuh di atas tuh. Wah, pakai no meter, bro. Rebekanya, bro. Kayak BK nya no meter. Untung nih killer nggak ada Tanato. Kalau ada sih wah, aduh, sorry. Kalau ada sih bete banget gua. Lama banget guys itu pasti. Kalau ada Tanato killer, coba no meter kan. Apa itu dokter? The doctor, doctor, doctor. Aku kabur. Tidak tahu killernya apa, aku kabur. Gua gak pusing ya, gua gak kebiasa soalnya guys pakai apa? Pakai yang bisa ngeliat-ngeliat wall ini. Ngeliat wall, ngeliat palet, ngeliat tempat nge-fold. Oh, the cloud. Oke, okay, dan misi gue yang ini selesai, dapat medkit. Suaranya sih ke sini ya, bro. Wah, aku salah jalan. Tolong jangan. Au. Dia Franklin. Au. Nah, gua ada kuda nih, harusnya kudanya berfungsi nih. Wah, dikit banget nambahnya. Nambahnya sih dikit banget ya, bro. Can you somebody help me, please?
Kudanya nambahnya dikit ya, guys. Wah. Tuh Davidnya juga sih fokus banget, fokus generator. Gua kagak ditolong, parah. Dia ada Bamboozle, Franklin, okay. Aduh, udah langsung gitu dah. Gila. Nah, itu juga udah habis tuh medkitnya. Duh, jangan yang situ, bro. Kalau situ trigen, bro, nanti, bro. Rebekanya sih mungkin trigen sih. Parah. Oh, di sana tuh dia. Hup. 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 Wadaw, dia jatuh. Wadaw. Jangan dong. Aduh, ketawan aja sih. Heran dah gua. Enggak kena, bro. Ampun. Au. Lucy main game sendiri-sendiri, bro. Bro! Bro, nyangkut! Aduh, bro! Aduh! Wah, noet, bro. Cari, bro, noetnya, bro. Noet, bro. Cari, bro, noetnya, bro. Bro, noetnya cari, bro. Selamatin gua. Wah, noetnya di sini. Kenapa sekarang kalau noet ya, guys? Pasti misalkan killernya ada di mana gitu. Pasti noetnya deket killernya duluan gitu. Kenapa ya? Noetnya di sini, bro. Dan dia camping dong. Dia campingin noetnya juga.
bro, selamatin gue bro. Bro, nikahin lah, buruan, gue udah mau mati, selamatin gue. Kenapa sih, gue kabur dulu. Jangan ngalangin gue, David. Waduh, ini shadow step paniling. Waduh, jatuhnya di sana semua. Gua bisa apa? Oh iya, Rebecca-nya nama Ider ya. Bro. Bro, bisa apa lah gua, bro? Sorry. Oh mati deh gua, misi gua nggak selesai bro, kasih gua my mission. Wah, no my mission. Tahu gitu gua pergi aja biar misi gua selesai. Ah, ini sih harus next video sih gua. Dapetin tips kalian yang saya misi sih, nggak bisa sih. Misi gua. Tahu gitu gua kabur, guys. Aduh. 15.000 guys, poin gua. Untung nggak minus tuh. Lagian Rebecca-nya nggak ngancurin awetnya tuh, guys. Sombong banget lagi. Nggak bisa ngeliat sendiri. Aduh, ini berapa menit sih? 22 menitan ya. Ya udahlah. Ada guys, gue sebenarnya mau nyelesain. Gue kan belum dapat adept ya. Sama ini nih dailynya tuh, escape and survive one time with Kate Vincent. Malah nggak lolos. Malah misi gue yang ini yang selesai. Gitu. Ya udahlah. Untuk next video DBD gue bakal coba lagi ya, jadi ditunggu saja. Gue bakal coba lagi pakai Kate Denson nyelesain daily ini plus dapetin depthnya gitu. Oke guys, jadi sampai sini dulu saja video dari gue kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Wah, Mikalanya padahal pakai Detective Hans lu, tapi nggak dihancurin otomnya. What up, main lu pakai Detective Hans Mikaela. Jangan lupa kasih like jika kalian suka, share, subscribe buat yang belum subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.